Diduga akibat balapan di jalan tol, sebuah truk bermuatan cabai menabrak truk tangki gandeng di jalan tol Madiun, Jawa Timur. Kerasnya tabrakan menyebabkan sopir truk cabai tewas terjepit badan truk yang ringsek. Kabin truk bermuatan cabai ini ringsek setelah menabrak truk tangki gandeng bermuatan pupuk cair di jalan tol Madiun kilometer 619 Saradan, Kabupaten Madiun. Menurut keterangan supir truk tangki gandeng, saat kejadian dirinya sedang melaju di jalur lambat dari arah Surabaya menuju Madiun. Dari arah belakang muncul 4 truk yang saling balapan dengan kecepatan tinggi. Truk bermuatan cabai berusaha mendahului truk di depannya lewat sisi kiri. Naas, supir truk cabai tidak menyadari ada truk tangki gandeng yang berjalan di jalur lambat. Tidak sempat menginjak rem, langsung menghantam truk tangki gandeng. Kerasnya tabrakan membuat badan truk cabai ringsek. Sopir truk cabai tewas terjepit. Oke, balik truk ini sepapnya yang bisa. Terus? Dan itu, terus kita tahu, di situ udah melakukan enak-enak. Melakukan kaget. Kaget, duduk. Itu awalnya memang truk ini apa balapan gitu? Balapan, Lombok itu biasa balapan. Ada berapa truk, Pak, tadi? Empat truk. Proses evakuasi truk cabai yang terjepit memakan waktu hingga 5 jam. Setelah berhasil dievakuasi, jenazah korban langsung dibawa ke RSUD Caruban Madiun. Dari Madiun, Jawa Timur, Arif Bayu, iNews, melaporkan.